harapan masyarakat supaya sigap terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebut saja berkaca dari tahun lalu sampai korban pertumpahan darah pada saat itu yang kita khawatirkan. Sehingga bagaimana pihak pengurus untuk mengkondisikan Pamsimas ini supaya rapi. Harapan masyarakat terlepas dari aturan yang harus dibuat oleh Pamsimas, apakah itu pakai kilometer atau tidak pakai kilometer, tidak masalah sesungguhnya, karena mengacu kepada perintah Bapak Bupati yang langsung turun langsung ke sini, bahkan beliau langsung perintahkan dendek alirang air ini ojok lain dulu ke lekan masjid. Alirkan ini ke masjid dulu, dari masjid ampo alirang ojok masyarakat. Dendek nasi masjid ngendeng ojok Pamsimas. Lagu agenam masjid nyerahang ojok masyarakat. Itu pernyataannya Bapak Bupati. Artinya bisa kita simpulkan bahwa punya ruhlah masyarakat ini untuk berbuat, bahwa air ini adalah milik masyarakat. Atas perintah Bapak Bupati, betul-betul Bapak Bupati hajatkan ini untuk masyarakat, karena memang Bapak Bupati selalu repot di sini oleh karena air. Itu dari tahun demi tahun demi tahun, Bupati kita luar biasa beliau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!